Kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian semua ya. Kan di videoku yang lalu nih, yang kemarin-kemarin itu kan aku menjelaskan aku dari Diamond ke Conqueror itu gimana caranya pakai hero apa, dan aku bakal menjelaskan ke kalian semua yaitu aku menggunakan hero mid laner, jungler sama observer. Itu adalah role yang penting-penting ya, yang paling penting dalam tim supaya kalian bisa menggendong tim kalian. Lalu hero-nya hero apa? Di sini aku ngambil mid laner, aku menggunakan Krixi, teman-teman. Pasti kalian juga udah tahu kan waktu itu Krixiku kayak gimana? Maksudnya itu gameplaynya, bukan gameplay sih, apa ya? Hasilnya waktu itu loh. Nanti tak kasih lagi di sini ya. Nah, jadi kayak gitu, aku win streak 15 kali pakai Krixi. Jadi aku spam Krixi. Aku belajar Krixi ini dari pro player ses box itu, mid lanernya bagus banget, gila banget dia mainnya. Aku sampai nggak nyangka, wih, hebat banget dia mainnya, pokoknya. Ini aku langsung invasi ke buff merah musuh, karena hutan musuh itu junglenya Slims, dia nggak boleh jadi, ya kalau dia jadi, dia bakal sakit banget, nggak ada obatnya juga. Nah, aku naikin skill 1, ini juga insting teman-teman ya, main apa itu, insting. Jadi, kalian harus tahu, kalian mending naikin skill 1 apa skill 2. Kalau kalian butuh damage, kalian naikin skill 1. Penyisir musuh ini nih. Nah, kalau kalian butuh controlling ya, kalian naikkan skill 2 biar bisa ngangkat musuhnya gitu teman-teman, oke? Nah, musuhnya langsung invasi balik. Ini aku by the way lawan Ucap aku ini. Itu namanya Taxi Ucap. Aku harusnya nge-flickle di sini, tapi aku ngetelat flickle-nya. Karena aku mainnya tuh pakai data. Nge-lag banget teman-teman, sambil recall tuh nge-lag banget. Harusnya aku tuh dari belakang nge-flickle-nya bisa dapat Slim sama Gajah. Tapi akhirnya aku cuma dapat gajah doang. Nah, kalian yang main Krixi, kalian biasanya takut kan pakai flicker buat ngejar musuh buat dapat kill. Nah, kalian kalau saranku nih, di awal game mending kalian mukil sedikit, yang penting main aman. Paham enggak? Coba kalian dapatkan kill kalau bisa. Nah, sebelum kalian goldnya lebih rendah daripada musuh kalian. Gitu. Kenapa? Karena saat ini Krixi udah di nerf kan. Di nerf tapi masih sakit. Di nerfnya cuma di early game. Nah, untuk combo Krixinya kalian pakai skill 2 buat ngangkat musuh baru skill 1. Jadi jangan skill 1 baru skill 2. Nanti nggak maksimal damage-nya diterima musuhnya gitu, teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong aku sorry ya, ngomongnya agak belepotan buat kalian yang baru datang di channel saya karena aku cadel orangnya. Oke. Jadi aku belajar dari Roblox untuk build-nya sendiri. Kalian bisa menggunakan Orb of Magi atau enggak, kalian cuma jadiin Punic Steel. Nah, ini aku dapat Bahamela juga, si Painanya malah, karena nggak sengaja tuh kan. Painanya dapet Bahamela. Nah, antara Orb of Magi atau enggak Punic Steel, kalian harus tahu. Kalau kalian butuh max HP juga, kalian beli Orb of the Mag. Tapi kalau kalian butuh main cepet, kalian cuma beli Punic Steel, lalu kalian jadiin sepatu. Nah, lalu kalian lihat lagi musuhnya, kalau banyak tanknya kalian beli Berit Agony ya. Tapi kalau musuhnya nggak ada tanknya atau tanknya cuma sedikit ya, kalian beli Boomstick, itu lebih cepet. Nah, setelah Boomstick kalian beli yang Spooky Max itu loh ya, pokoknya yang ada magic piece-nya 75 sama attack magic attack-nya 100 gitu. Ini kita hapus aja, cuma nggak bisa ini kayaknya. Kita langsung ngundulin musuh sebisa mungkin. Ini equipnya aku ambil aja karena maloknya kan di atas, dia balik. Gak apa-apa, kita yang penting kita paling kaya dulu. Karena Krixi sekarang kan di nerf. Tapi kalau dia udah jadi, itemnya udah gak ada obatnya. Itu ya. Jadi kita lawan Ucap nih 2 kali sebelumnya. Cuma di match yang pertama aku gak sempet record, karena aku memoriku tuh penuh. Aku belum ngapusin video-videoku yang lainnya dulu gitu. Record yang lama-lama. Jadi aku hapus dulu, akhirnya bisa nge-record ini. Ketemu lagi match kedua lawan Ucok Bangket ini. Oke. Jadi kita spam skill.
Nah, udah kita jangan, jadi kebiasaan pemain quiz itu gini. Bukan quiz ya, tapi mirip channel. Jangan kalian ketika habis bersihin quiz, kalian stay di lane kalian, jangan. Jangan di mid terus. Nah, di sini aku nge-lag. Si pinku itu kuning kan, apa itu namanya? Sinyalku itu loh. Harusnya bisa ini mati ya, harusnya. Kalau kita di itu tepat ya, naik ngenakin skill 2-nya ke tulennya, dia bakal kena sabetan si Malok. Terus dia kena ulti kita juga. Bakal kena 4 kali kan, 4 kali ya, 4 kali itu. Nah, terus kena skill 1 kita, udah mati sebenarnya harusnya. Cuma tadi aku agak nge-lag. Jadi kayak gimana ya kalau aku record sama HP ku tuh. Gak bisa dijelasin ya pokoknya. Gak bisa dijelasin, gak penting. Pokoknya nge-lag gitu ya. Nah, aku ambil buff merah. Aku skill 2 itu ke kayak slim musuh, kayak jungle-nya musuh. Kenapa? Supaya dia gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terbang tinggi jadinya pak, hei, melayang-layang gitu pak. Oke, okay. Nah, aku tapi ini aku balik karena aku kena skill 1 gajah, aku bakal mati langsung. Sudah pengalaman tinggal segini, agak mungkil mati sendiri kena gajah. Oke, okay. Nah, aku sembali aja, aku gak mau ambil risiko. Yang penting aku jadi item, karena aku belum dapat skill sama sekali. Karena aku dapat kill itu aku berani main agak agresif. Tapi aku belum dapat kill sama sekali. Dan kalian main quiz sih, jangan sampai kalian ragu. Jadi kalian tuh lihat clip kalian juga. Nah, posisinya di mana? Nah, kalian ngeklik clip dulu gini. Kalian tahu. Belajar lihat peta kecil dulu, teman. Clip kita di mana? Clip musuh pasti sama. Nah, kalian bisa bersihin dulu baru kalian ikut. Nah, ini langsung ulti. Nah, aku sebenarnya ngelag-ngelag sih. Angkat harusnya dapat 3 itu. Gajah, Tulen sama si Slimnya. Cuma karena dia tuh agak patah-patah. Jadi kayak gimana ya, analogku tuh beda banget rasanya itu kalau sambil record itu. Nah, aku spam skill 1 aja kalau pakai quiz itu. Nah, harusnya Violetnya ini pulang aja, cuma dia tuh terlalu berambisi ya. Tapi gigi banget Violetnya ini. Violet sama painannya bagus banget. Timku bagus banget semuanya ini. Nah, aku beli boomstick. Kenapa? Karena aku sudah menang telak daripada musuhnya. Goldku juga lumayan lah buat di early kayak gini. Nah, kayaknya aku beli boomstick aja teman-teman supaya ada damage-nya. Misalkan musuhnya banyak tank-nya atau kita ketinggalan tuh ya, kita kalah dari musuhnya, kita beli Bewit Agony gitu. Tapi kalau kalian butuh max HP, kalian beli Orb of Damage. Aku cuma beli Punic Steel kan ini. Nah, kita langsung besiin mid dulu. Jadi inget Quixie, jangan sampai kalian roaming kebanyakan, tapi juga jangan fokus di lane juga. Cuma bunuh creep yang kedua kecil, yang mobil-mobilan itu jangan dibunuh, gak apa. Nah, ini aku nge-flicker ke depan kayaknya ini. Lihat, set, flicker, tapi telat lagi, akhirnya telat lagi. Harusnya bisa dapat slingnya juga, pak. Tapi telat juga, nah itu kan tawanya juga kabur kan. Kenapa? Ya itu delay-nya, teman-teman. Kalau sambil record tuh delay-nya masa ampun, pak. Aduh, aduh. Kayaknya harus beli iPhone ini. Canggung. Karena kalau aku nyoba HP-nya Bang Mika gitu ya, lancar jaya dong pakai iPhone berapa ya? iPhone X. Nyo, kita spam skill 1. Jadi spam terus, maju dikit. Jangan jauh-jauh spamnya. Jadi kan enggak apa ya, enggak kena percuma. Ngepuk istilahnya ya. Kita puk-puk dulu. Ya. Jadi kita langsung ke mid karena si Violet-nya sudah basiin clip di mid. Kita langsung push juga tawanya. Demi kita berapa itu? Sekitar 1000-an mas Ian. Sekitar 1 kita 1000, belum sakit. Boomstick jadi itu udah kerasa banget. Makanya aku jadiin boomstick. Oke, okay. Nah di sini kita push lagi, aku maju dikit, bawa spam skill 1. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan di belakang tower itu. Padahal udah ditipin kita, kita bawa spam skill 1, cuma gitu loh. Nah aku angkat lagi, ucap itu, tapi gak bisa karena dulu itu sama gajah. Nah boomstick jadi, ini sakit banget ini. Udah jadi soal itemku ini. Aku skill 3 soalnya. Uyamnya tadi kena skill 2, skill 1 habis sebenarnya. Karena cuma setengah HP-nya dia. Udah dikalkulit. Hei, cangkemu. Nah, kita nge-push tower. Angkat tuh Len, mati tuh. Kena, nah itu kombonya. Skill 2, skill 1 diangkat itu. Diangkat dulu, baru di skill 1. Supaya skill 1-nya maksimal damage-nya. Ada chatting nanti ya, Pak. Jadi nggak kelihatan. Nah. Dan kita berusaha kalau bisa di belakangnya Vio aja. Misalkan jungle-nya musuh Zebis nih. Nah, Zebisnya pasti bakal masuk ke Violet. Nah, ke arah kita ini. Nah, kita kasih Zebisnya skill 2 supaya nggak bisa ngebunuh Violet kita.
sambil kita ulti. Dan buat player gue sih, jangan takut buat menggunakan ulti. Biasanya dieman kan ultinya kan. Nah, karena gue sih ini lagi sakit-sakitnya temen. Meskipun udah di nerf, tapi masih sakit. Nah, kalian kalau bisa spam ulti juga gak apa-apa. Cooldownnya juga gede banget. Oh iya, Arcana. Arcana juga penting temen. Jangan sampai kalian main Grixis tapi Arcana kalian bukan Arcana lagi. Aku ini pakai Arcana kayak gini ya. Tak kasih di sini aja. Atau kan di deskripsi lah. Nah, sakit banget kan doain kan. Jumas. 1242. Oh enggak, kan 2 nih. Berarti 2500-an. Edan tuh. Ayo ucap. Ucap nyot. 2000 teman-teman ya, 2000 kan demi kita. Itu boom stick sama Scoopy Max tadi itu. Oke, maaf ucap. Cakumu. Jadi gitu, tim kita gigi banget. Painanya sama Violetnya, Violetnya agresif. Bener-bener tahu permainan kalau musuhnya slim, ya harus dipush beneran di awal game. Nah, aku MVP-nya karena ya karena aku ketepaan gitu, Pak. Salah sistem ini. Cakumu. Jadi gitu, teman-teman. Painanya juga bagus banget karena dia ketika musuhnya datang mau nyidok Violetnya, dia menggunakan ultinya. Itu bagus banget. Jadi kayak gitu, semoga ini video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa apa ya, membantu kalian buat naik ranked teman-teman gitu ya. Oke. Dari platinum ke diamond, dari diamond ke conqueror, aku sarankan kalian pakai Grixis. Oke. Jadi enak banget kalau kalian bisa main pakai Grixis itu teman-teman. Oke. Jadi gitu aja dari aku, semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa di like dan subscribe karena kedepannya aku juga bakal analisis masalah yang jungle. Aku menggunakan Zephyr. Aku main sama Bang Mika juga, sama temanku juga pro player. Jadi ditunggu aja. Ada juga aku pakai Paina dan Paina aku ngelawan Mamba. Aku Bang Mika sama temanku lawan Mamba. Ditunggu juga nanti aku bakal ngasih analisis gameplay supaya kalian bisa dapat ilmunya teman-teman, nggak dapat ketawa-ketawanya doang. Aku tahu kalian pasti juga butuh ilmunya. Untuk ketawanya mungkin aku bakal bikin funny moment aja nanti ya. Oke, okay, nice banget cang kamu. Wasluk. Oke, kita aja dari aku. Dadah, see you in the next video. Bye.